keras dan kebanyakan mereka itu fasik. Kita nak semayam jemaah, banyak tugas, sibuk, nak duduk dengan kuliah, ada hal. Dan ayat ini jelas, patala alihimul amad faqasat qulubuhum, tangguh, akhir sekali hati jadi keras, akhir sekali mati dalam keadaan pasif. Dan ayat ini almarhum Tuan Guru, mantan Menteri Besar Kelantan, selalu baca dan selalu syarah. Jangan tangguh nak buat amal ibadah, nak sembahyang jemaah, nak ada kuliah, nak mengaji, jangan tangguh. Punca tangguh, tuan-tuan sekalian, menyebabkan sepatutnya kita mati ke syurga. Na'uzubillah, orang yang tangguh, menangguh ni, dia mati masuk neraka. Apa mengkana mu'minan ke mengkana fasiqah. Tengok. Wa kathirun minhum fasiqun. Banyak pokok-pok Yahudi dan Nasara ni fasiq. Ahli kitab. Kita pun macam tu juga. Kalau sibuk nak siapkan dunia, tuan-tuan sekalian, dunia jenis tak siap. Jenis tak cukup. Jenis kurang lagi, dosa kurang. Allahu Akbar. Jangan, hadirin sekalian, apa yang ada kita buat. Esok ada lagi kita tambah. Lusa ada lagi kita tambah. Tapi bukan usaha, bukan cara orang mukmin. Nak sembahyang jemaah, tangguh. Nak mendengar, tangguh. Akhir sekali kerah hati, azan pun tak nampak. Banyak orang yang azan Allahu Akbar hayya 'alal falah, Allahumma hamsa, datanglah untuk kemenangan, tapi duduk tepi masjid isak okok borok. Ni jenis kerah hati. Bila kerah hati, tuan-tuan sekalian, tanah kerah. Sirai macam mana, baja macam mana, pokok hidup tak subur, fikiran tidak ada mobile. Oleh sebab itu, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya sebut kita punya hebat. Kita dulu berada dalam rahim ibu, di mana rahim ibu ini memang kita hidup dengan air. Orang tempat saya kata pecah tuban. Bila pecah tu baru kita keluar. Kau duduk dalam tu dia tak keluar. Lahir kandung di luar rahim. Itu satu masalah pula. Kita berada dalam gelap yang tiga. Ayat yang dibaca oleh imam tadi. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amain wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Ibu mengandungkan kita, nyusukan kita 24 bulan. Dan ibu kandungkan kita, susukan kita 2.5 tahun. Thalathuna syahra. Dan kita berada dalam rahim ibu lengkap. Bukan kita lahir ni pasang siat. Bukan lahir kaki dulu, kau lahir kepala dulu. Macam bon, enjin dah sampai. Tayar tak sampai lagi. Ini cerita kereta. Tapi cerita kita lain. Lahir pasang siap. Allahu Akbar. Walladhi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha'u huwa. Dialah Allah yang bentuk kamu dalam rahim ibu mu mengikut apa yang Allah nak. Kadang-kadang kita tengok ibu, alhamdulillah, bapaknya cantik, smart, handsome dan sebagainya. Keluar anak kurang lebih gitu ya. Cerita dulu orang negro, ada seorang Arab Lubnan cinta kepada dia. Kata negro ni profesor, prof. Dia kata, macam mana aku ni hitam, huduh, kamu cantik. Orang Lubnan ni, tuan-tuan sekalian, dia antara orang yang cantik lah di dunia. Dia ni sweet 17, 22, tercantik lah. Dia kata, kamu cantik, aku huduh, kamu muda, aku ni dah agak berumur sikit. Dia kata, sebab kamu cerdik, aku nak profesor ni memang. Habis, aku tak mengaji.
tengok profesor jawab macam mana. Dia kata, apa kamu nak fikir kalaulah anak kamu lahir rupa macam aku, otak macam kamu, bodoh. Diam. Nak cakapnya hadirin sekalian, wallazi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang bentuk kamu dalam rahim ibu mengikut reka cipta yang dia Allah nak. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Cuma kita cerdik ni dia satu disebabkan keturunan. Keturunan ni cerdik, dia cerdik. Ngaji sikit-sikit pun cerdik. Oh ni mengaji berbulu nota, tak dapat juga A. Waktu sikit-sikit-sikit dapat A. Tapi bukan berarti cerdik ni semuanya okey. Panjang perbincangan. Dan yang keduanya, cerdik manusia ni tempat dia belajar, tempat dia kerja. Sebab kelas dia, keadaan dia, sistem tu menyebabkan dia jadi cerdik. Dan tiga, environment, persekitaran. Persekitaran menyebabkan orang jadi cerdik. Dan budak, saya sebut baby. Baby kalau hak cerdik, kita boleh tengok dah. Kita letak tangan ni terlalu, dia ikut. Kalau korang cerdik, bawa macam mana pun dia. Tu kajian Diploma of Education. Sesiapa ambil pendidikan, saya ambil pendidikan di Anshams University. Anshams University ni salah satu universiti di bawah Cairo University. Dan kita mengajar budak-budak Arab. Faham sendirilah budak Arab ni. Arab ni kalau tanya semua kat tangan, jawab belum tentu betul ke tak. Kita kalau tanya khusyuk dan tawaduk, tak wani. Dia kadang-kadang kaki sebelah naik atas kursi. Saya anak-anak, tak betul-betul, tapi berani dia. Apa yang penting muslim yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini tidak wujud kalau tidak ada kita. Kita dulu dalam rahim ibu 100% bergantung kepada ibu. Ibu makan, ibu gembira, ceria, bahagia. Anak montel, cantik 4 kilo. Tapi kalau ibu ni loya, duka cita, makan tak lalu dan sebagainya, anak kadang-kadang 2 kilo je, kadang tak sampai. 100% hidup kita bergantung kepada ibu. Ha, bila kita lahir kat sini, kita hidup dengan oksigen. Sebab tu baby bila lahir, kulit dia berubah lah. Oh, tua-tua kata, Allah, kamu nak pergi, anak merah-merah lagi. Merah daging merah, baby pun merah, tapi bila keluar sikit dah dapat oksigen tu, dia berubah kulit. Dan ada oksigen ni, tuan-tuan sekalian, Allah pusingkan matahari. Matahari ni berpusing sejak daripada Adam lagi. Daripada pusingan matahari, dia keluarnya cahaya, dia keluarnya udara, dia keluarnya oksigen, dia keluarnya nitrogen. Ni, tak ada oksigen, mati. Tak percaya, masuk anak kereta, tutup. Kereta tak ada aircon. Aircon tu oksigen, dia masuk, dia keluar. Dia draw yang ni keluar dan dia bawa hak lain masuk. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita mati, air tak ada, oksigen tak ada. Kita hidup dalam kubur alam barzakh adalah hasil daripada cara hidup kita di sini. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, ugam din, a way of life. Cara hidup kita. Cara hidup ni lah, tuan-tuan sekalian, ialah zikrullah. Makanan kita nasi, makanan pokok baja, makanan hayawan rupuk, makanan enjin petroleum, makanan objek galaksi. Udara bergerak, dia bukan salam saja, dia pergi Filipina, dia pergi Singapura, dia pergi Afrika, merata. Allah dia punya agih rezeki ni untuk manusia ni. Sebab itu ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah sebut kepada kita, hendaklah kamu buat baik sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Kena tak terbuat kita, baiknya Allah kepada kita, kita tidur pun bernafas. Cuba tahan nafas. Dan kita tidur bergerak. Cuma tak bercakap. Kalau ada bercakap dalam tidur ni tak betul. Wek ni panggil mengigau. Gerak masa tidur.
napas masa tidur. Boleh kita nak bagi sedekah pada orang masa orang tidur. Tapi Allah wa'ahsin wa'ahsinu innallah yuhibbul muhsinin. Taklah kamu buat baik, sesungguhnya Allah suka kepada orang buat baik. Wa'ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan taklah kamu buat baik sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, syukur kita ni masih hidup. Dan saya sebut hidup kita ini diselangi dengan mati. Mati kita 24 jam iaitu tidur. Tidur ni mati. Annaum akul maut. Tidur saudara mati. Paksa Allah matikan kita. Lepas tu hidup balik. Hidup balik ni muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Balik nak tidur pula. Belum tentu kita esok hidup ada. Dan tidak ada sebarang perjanjian. Aku janji, agreement. Roh makan pun mari besok. Sebab esok aku pasal nak pergi semayang jemaah kat masjid negeri, kau negara, kau dan sebagainya. Dan aku ada lagi urusan nak buat turut tek dan sebagainya. Tak ada. Kita hanya tidur. Sleepy tidur. Tu. Tuhan punya baik, dia beri kepada kita hidup. Semalam macam, malam tadi macam tu juga. Ha, sebab tu, bila kita hidup, jangan sombong. Tengok timing. Dalam kereta ada jam, di handset ada jam, tangan ada jam. Sampai semayang. Sebab tu ulama-ulama jenis cakap keras ni, memang saya, guru-guru saya ada jenis cakap keras. Keras ni kata kamu tak ada hak nak bawa takabur hidup. Sebab kamu dilahirkan dua kali melalui saluran kencing. Tengok bahasa. Satu mani kita lalu kok kencing. Dan kita lahir pun lalu lubang kencing juga. Kalau kamu lahir melalui lubang yang begitu sekali, malu. Malu. Soal mani ini muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Abu Hanifah, Hanafi, Najih, kita suci. Panjang perbincangan guru saya 5 tahun, hampir 6 tahun, semua Hanafi. Hujah dia, dia kata kullu ma kharaja minas sabil lainil rijsun illa al-mani. Ni hujah Syafi'i. Imam Syafi'i dia cumat. Semua yang keluar daripada dua jalan najis illa al-mani. Kata dia, mani keluar kok mana Mani keluar kok mana? Orang dia, wah, kah, pakai suka. 300 tu dan selain. Yang Syafi'inya kurang lebih 30 orang, 20 orang. Indonesia, Brunei. Kita Syafi'i. Oh, dia semua Hanafi. Hujah berdepan dengan hujah. Kita pun ada hujah juga. Tapi oleh kerana dia ni ramai, kita diam lah. Dia ramai 300 orang. Kita 25 orang. Diam saja. Mani keluar kok mana? Kata dia. Gelak dia. Sebab kita ni suci. Kalau aksiden ke tangan dia jumpa. Orang tangan ni orang kapir. Orang kapir kita boleh. Setuh tak ada apa. Ha? Oleh kerana manusia ni suci. Benih manusia tu suci. Takkan benih kotor. Manusia bersih. Kok mana sekerak. Kotor sekerak. Ha? Kita ada hujah juga. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadha. Sesungguhnya orang kafir itu najis, jangan dia masuk dalam Masjidil Haram selepas pada kemenangan Mekah. Ini najis di situ bukan najis tubuh, najis akidah dia. Allah, tuan-tuan sekalian, syukur kena mengaji, kena mendengar. Sebab apa tak mendengar, sibuk tadi lah. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Bila lagi orang mukmin ni nak kosong hati. Wa ma nazala min haq, untuk beriman kepada Quran dan sebagainya. Jangan orang mukmin ni seperti orang Yahudi, seperti orang Kristian. Duk tangguh-tangguh nak semayang, duk tangguh-tangguh nak semayang jemaah, duk tangguh-tangguh nak mengaji sampai hati ni keras. Bila keras hati, mati dalam pasir, mati pasir dalam neraka. Punca kita sendiri bukan salah ibu mengandung. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita lahir dan kita dihidupkan oleh Allah. Sebab hidup mati ini bukan kerja manusia, kerja Allah. Allahu yatawaffal anfusahina mautiha kullu nafsin dha'iqatul maut. Banyak hujah dia. Nak boleh mati,
Dan bila Allah buat hidup kepada manusia, Adam AS dihantarkan roh 40 tahun. Tuan-tuan sekalian, Nabi Adam ni bila Allah buat lembaga 40 tahun duduk kat situ, diambil daripada 4 jenis tanah. Dan Allah buat Adam. Kemudian roh masuk ke kepala. Mula-mula masuk ke kepala, sampai ke mata, sampai ke hidung, sampai ke mulut, seluruh tubuh pain. Adam bersing. Allah kata, kata wahai Adam, alhamdulillah. Adam kata alhamdulillah. Yarhamkallah, malaikat sambut. Ini roh berada di tapak kaki, dan bila kita nak mati nanti, dia naik, naik ke peti, sampai ke paha, sampai ke dada, tapi kakinya keluar. Palaula idza balagatil hulqum, bila keluar roh tu, banyak orang tengok. Roh dia keluar tengok. Habis bila roh tak ada, dia tak boleh tutup mata. Sebab tu tugas kita masa panas-panas lagi tu, kita pejamkan kelopak mata dia. Kalau tidak, duk tengok gitu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wa la taktim alaina bi su'il khatimah. Terus selalu imam-imam doa, ya Allah, tamatkanlah hidup kami ini dengan hidup yang baik. Jangan kamu tamatkan hidup ini hidup yang tidak baik. Hidup yang tidak baik ni husnul khatimah dengan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni sebab tu kita jangan pergi tempat-tempat yang tidak elok. Di bar ke, di Genting Highland, tempat-tempat maksiat berapa. Kalau nak pergi, pergi cepat. Tengok jasi pergi, yang duduk berhati. Ha. Kalau mati kat situ nyanyo. Mati tempat tidak elok. Itaku mautikan tuh mati. Rasulullah kata, kamu kena kenal tempat-tempat yang tak cantik. Tapi kalau kita tak tahu, kita pergi park kereta kita kat situ, kata, ini ahli jemaah seksyen 8, macam mana kereta duduk kat sini? Ha. Tempat-tempat yang tak baik, kita kena tahu. Kalau kita tak tahu, tak tahu. Di antara orang tersawah kata, annahu la yadri. Bi'annahu la yadri. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Itu bala. Kalau kita tahu kita tak tahu, maka kita marilah mendengar. Ini dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Ada orang di Mekah dulu, dia keluar pergi tawaf, pergi kat mana, sudah sembahyang. Ha. Dia keluar daripada hotel pergi ke masjid. Hotel dia sebelah ni. Dia keluar terus pula ke sebelah ni. Dia kata tu jenis tak tahu tu. Dia pergi ke Masjid Kuching. Masjid Kuching ni opposite of. Pergi. Dia kata dia ni tak tahu. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Hotel sebelah ni. Dia pergi sebelah ni. Okay, pergi. Ha, memang rapat. Rapat tak jumpa hotel. Kita nak pergi ke syurga. Tak jumpa syurga. Allahu Akbar. Kena mengaji muslim yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita tahu ni, aku ni sesat. Orang panggil makan buah lasak. Kalau kita tahu kita sesat tak apa, tapi kita tak tahu kita sesat, ini bala. Allahu Akbar. Faktor tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tahu tak tahu pun tak pakai topi keledar. Kena samet. Kena tahulah. Ha, nak tahu dia kena mengaji. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, wa ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah ni luas, maka hendaklah kamu berjalan melancung. Wal arda dalul, bumi ni aku buat mudah pengurusan. Bumi tak kata apa, tuan-tuan sekalian. Saya lama salam ni, tahun 83, 93, 2003, 2013, 2016. Pamsyu pi manaki biha, maka hendaklah kamu jalan ke seluruh pelosok dunia. Pergi ke Mekah, pergi Aqsa, pergi US, pergi Rusia, pergi Australia, pergi Jerman, pergi Perancis. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Islam ni jenis yang minta sangat kita study, kita mengaji, kita belajar.
Wa kullu min rizqihi, Tuhan kata makanlah rezekinya. Wal arda dalul, famshu bi manakibiha wa kullu min rizqihi wa ilaihi nusur. Tengok. Bumi ni aku buat mudah untuk kamu urus. Kamu buat highway, kamu buat rumah, kamu buat jejantas, kamu buat landing kapal terbang dan sebagainya. Jalan. Pamsupi mana kibiha, jalan ke seluruh pelosok dunia. Wa kullu min rizki, makanlah rezekinya. Wa ilaihi nusur, dan kepadanya dikembalikan. Syukur muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di antara hobi saya suka berjalan. Dan saya ni syukurlah Tuhan jadikan saya ni orang yang hidup sederhana. Bukan apa-apa ke dana. Bukan kaya raya dah. Kalau kaya naik kapal terbang, pejam mata celek-celek kat judah. Pergi ikut jalan darat, tak pelik. Saya pergi jalan darat ke Mesir. Jalan darat ni masuk Thailand. Ha. Lepas tu sampai Pulau Pinang naik kapal Rajula masa tu tahun 67, 1967. 3 hari 3 malam naik Madras, ngaji di India, Darul Ulum Dioban Shahr Punjabi, cross country Pakistan. Sekarang persediaan mereka baru, termula kebimbangan Pakistan. Sebab musuh tradisi dia India. Saya biasa, saya duduk di India, masuk Pakistan mengaji. Lepas tu balik semula ke India. Jumpa si dia tanya saya, apa student Pakistan buat? Saya kata, I don't know. I'm a student, foreigner. Dia ditanya 3-4 kali, saya kata. Saya jawab satu je lah. Aku tak tahu, aku ni orang luar, aku main mengaji. Dia pun lepas. Ulan balik India, Pakistan, lepas tu. Daripada Pakistan masuk Afghanistan 3-4 hari. Masuk Iran 3-4 hari. Masuk Iraq 5 orang. Tapi 2 dah mati. Seorang lagi saya duk cari ni hidup ke mati. Tak ada 2 lagi ni memanglah. Masih still life well, alhamdulillah. Allahu akbar. 10 hari duduk di Eropah. Nak cakapnya orang muda bahasa panjang tu tuan sekalian. Di situ fly pergi Mesir. Mesir keluarga suruh pergi ke Madinah, belajar Madinah. Saya tahu Madinah ni pergi tahun 1, kitab-kitab tu memang saya habis dah baca di India. Tapi kerana keluarga suruh pergi juga, pergi duduk sekejap, study nota dalam kapal terbang. Amat biasa di Mesir tahun 4. Allahu Akbar. Itu kat Mesir lah. Jadi nak cakap yang tuan-tuan sekalian, sehari dua lepas, 26 hari bulan Oktober, Allah izin saya untuk pergi ke Jepun. Allahu Akbar. Bila saya sampai ke Jepun, takkan sampai ke Jepun lah, daripada KLIA lah dulu. Pergi ke Ho Chi Minh, bukan jalan kaki. Sampai Ho Chi Minh masuk Narita. Sampai Narita masuk Tokyo. Allah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Bila saya tengok orang Jepun, saya terduduk. Semua saya mengaji dalam hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, Muwatta' Muhammad, Muwatta' Malik, Miskat dan sebagainya. Berada pada orang Jepun. Kerja orang dia berjalan macam lipah kudun, apa-apa tak ada bega, tak ada minta sedekah walaupun seorang, tak ada sampah. Orang yang saya tengok, maaf disebut, hampir 1 juta 6 hari naik train, turun train, naik. Ya Allah. Bukan orang tak makan, makan berdiri, tapi sampah tak ada. Macam mana pak? Yang gait saya tu Jepun, dan orang Indonesia yang kahwin dengan Jepun, anak 2 orang, satu grad universiti, satu masih universiti, dan dia ni jiduk di Jepun 20 tahun lebih, dan budak Malaysia 10 tahun waktu 20 tahun lebih. Jadi maklumat yang saya dapat, memang saya puas hati. Bersih tuan-tuan sekalian. Dia kata kalau kita buang sampah kat sini, kita sorang tengok.
Orang dia hisap rokok, tuan-tuan. Tapi tak ada hisap rokok macam kita ni. Dia debu rokok tu, asap rokok, debu rokok ni, dia bawa satu beg kecil je. Kalau Kelantan dia panggil budak-budak beg pedayan. Hak cipan duit coin selling. Debu asap rokok tu dia masuk dalam tu, dia puting rokok dia penyek. Dia masuk dalam tu, zik, masuk dalam poket. Ni pencemaran udara. Orang kita ni pun noh, saya tengok depan rumah dia ni kurang lebih sedepa. Puting rokok sama banyak dengan rupuk. Allah, saya makan di mana Bangi. Orang di tengah makan, masuk seokok bayar. Ya Allah, saya kata, ni orang panggil bodoh sombong. Dah bodoh sombong pula. Tuan kedai tu merungut. Kau dah duduk buang putih rokok. Prostat, tuan-tuan sekalian. Empat orang besar di Malaysia ni terlibat. Maaf disebut Tok Guru. Takkan Tok Guru almarhum mantan menteri besar ni sakokok. Punca daripada orang lain sakokok. Bunuh dia eksiden dulu. Reba dia ni hisap rokok. Jadi bila bawa Tok Guru tak boleh hisap rokok. Lepas tu kereta eksiden. Orang hisap rokok dia seorang je syoknya. Hak hisap rokok depan anak isteri ni, ya Allah kesian. Panjang muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Bila Hiroshima Nagasaki dibom, Maharaja Jepun tanya, guru ada ke tak ada guru? Ada. Ha, tengok. Dalam peperangan dunia yang kedua, 1943, Jepun masuk tanah Melayu. Dan Jepun masuk tanah Melayu, tuan-tuan sekalian, pendek. 5 kaki 2 eci. Tapi M16 yang tak belakang. Kerokrah, kerokrah, kerokrah. Tahun 43. 44, 45. Ini orang tua-tua lah cakap pada saya. Dia masuk rumah saya di kedai lalat. Kedai lalat ni, kedai tayar jual tayar, kedai kasut jual kasut, kedai lalat jual lalat. Bukan begitu, cerita ni panjang. Rumah cantik, tuan-tuan sekalian. Saya bukan masuk lebakul dok. Ayah saya ni dia kawan kepada Datuk Perdana. Datuk Perdana masa itu menteri besar lah. Bapak kepada Nimat Kamil. Dia masuk, dia pergi terjah almari. Kalau tuan-tuan masuk di Masjid Pulau Melaka dululah, masa Tuan Guru hidup, almari dibuat daripada kayu cengal. Dia ada ingat barang kemas dalam tu. Dia buka, tengok kitab semua. Lepas tu tengok almarhum ayah saya, tengok kitab, tengok. Lepas tu keluar. Allahu Akbar. Bengis dan liar Jepun masuk Malaysia. Orang kita masa tu kalau nak bunuh Jepun, dia bagi buah kelapa, kelapa muda. Jadi Jepun tak ada kelapa negara dia. Oh, minum itu juga. Akak pedan, cep. Habis. Itu tak apalah cakap sekarang, tak ada ada Jepun. Tahun 43. Berapa puluh tahun? 70 tahun. Daripada situ muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya tengok budak-budak sekolah rendah, kanak-kanak 7, 8, 9, 10, 11 pergi sekolah, ibu bapa tak hantar. Kalau ibu bapa hantar, malu. Malu ni tuan-tuan sekalian, minta sedekah malu, buang sampah malu, kalau mencuri malu, sebab keluarga malu. Lepas tu, negara malu. Malu, malu, malu ni tuan-tuan sekalian. Driver train. Ketapi ni lah, kita ni LRT. Brek loose. Brek, pergi sekali. Brek kali yang kedua, pergi juga. Oh, tak makan brek. Dia tulis surat kepada pihak yang berwajib minta maaf. Train saya tak boleh brek dua kali dah. Dan saya rasa malu, teruh bunuh diri. Allahu Akbar. Dan di sana perempuan seksi
jalan 3 pagi seorang-seorang diri, tak ada orang rogol, tak ada orang colek, tak ada. Tuan-tuan sekalian kena ragu, tengok aman, amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli inna Allah ni'ma ya'idzukum bih. Allahu Akbar. Mungkin ayat ni turun kepada Rasulullah dan sahabat menamkah idza ja'a Rasulullah wal fat. Mungkin saya kata mungkin sahabat ni pergi ambil kunci Kaabah daripada golongan Bani Saibah secara keras. Turun ayat zam turun. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah suruh kamu tunai amanah kepada keluarga dia. Dan saya baca satu artikel Dimsey sebelum balik tahun 81, kunci Kaabah ni masih berada pada keluarga Bani Saibah 1000 tahun lebih. Dan penuh Raja Saudi Malik Abdul Aziz minta kunci Kaabah nak buka Kaabah, keluarga dia beri. Pergi tuan-tuan sekalian, tengih punya tengih, tak terbuka. Lepas tu keluarga dia tolak budak walad, tolak budak, budaklah budak 7-8 tahun, pergi ambil. Ambil gitu ya budak, ambil kunci pergi buka, pop terbuka. Ini Jepun tuan-tuan sekalian, dia gai orang Pak Mukhlis ni 20 tahun lebih. Tidak ada sebarang benda yang tertinggal, pergi balik mari hilang. Ada. Betul kata orang yang kerja di sana, engineer. Setahun ustaz saya duduk kat sana, penuh dompet duit ni tertinggal. Dan dia ada orang yang duduk jagalah. Dia kata kamu tunggulah sekejap lagi ada orang hantar. Dia hantar dompet duit tuan-tuan sekalian 40 ribu yen dalam tu, tak terusik walaupun satu. Oh kita kalau tertinggal tak sah pergi lah. Kalau pergi pun garu tempat tak kata. Tengok amanah orang macam mana. Jauh muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dia sambut orang begini. Ada budak Malaysia, ibu dia Jepun, muslimah lah, bapa dia kahwin dengan orang Jepun. Musim cuti balik ke keluarga dia di Jepun, Tokyo ke mana, kerja di restoran. Bos duduk tengok, budak duduk layan, order makan, layan, nak ke sebagainya. Tak senyum tuan-tuan sekalian. Budak Malaysia mana hok kerja restoran senyum 24 jam buan. Tengok, sedangkan Islam mengajar kita supaya senyum. Senyum ni bukan habis duit, tetapi setengah orang tak pernah tengok gigi pun. Ada saya duk perhati seorang, tak senyum. Senyum ni banyaklah di sudut sarafnya dan sebagainya, mendatang ke kegembiraan dan sebagainya. Setengah orang kita tengok dia, apa kita serabut dah. Dah dia serabut. Serabut ni faham ke? Nak hidup gembira, ceria, bahagia. Muslimin sekalian, saya pernah ikut delegate, rombongan pengetua-pengetua lepas pada ITM ni 1983-1994. Saya dengan ITM, UITM 11 tahun 3 bulan. Balik jadi pengetua orang suruh. Di sekolah saya sendiri, tempat saya belajar, Jamek Merbau, Makhak Muhammadi, pengetua-pengetua satu bas pergi masuk Thailand, sampai Bangkok, sampai Chiang Mai, Chiang Rai. Balik mari jumpa pengurusi Majlis Agama Islam seluruh Thailand. Duduk mengajar kling-klong bahasa Thailand. Lepas tu sudah dia siap makan apa. Ramai-ramai ni tuan-tuan sekalian tanya, duduk makan dan sebagainya. Tuan nampak tuan ni berumur, umur dia kurang lebih 70 tahun. Tapi kuat. Apa rahsianya? Tuan nampak dah berumur, apa rahsianya? Dia senyum.
Dia kata hidup ni jangan serabut. Serabut ni macam kita buka bonet kereta lah. Bila anjir mati tengok lah tu berserabut. Bawa memang. Serabut. Serabut apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bashashah. Senyum. Jumpa dengan sahabat. Kalau Rasulullah ni jenis, tak berjenis. Tuan-tuan sekalian, siapa nak terima Islam? Senyum. Hidup gembira. Maksud jangan serabut. Berpeluh. Depan rumah dia ni ada kolam ikan. Hak ikan dia perut. Pakai takut. Takut usahan. Akar. Orang tua ni macam mana? Berpeluh. Hidup jangan serabut. Berpeluh. Nak buang air, jangan tahan. Lepas tu, makan dengan pucuk-pucuk ulam. Empat. Limon tak boleh. Dia kena pergi di rumah baru boleh saya cakap. Muslimin yang rahmat tu Allah sekalian, ada lagi yang kelima. Nak cakap tu rahsia kebahagiaan, kesihatan dalam hidup. Dan dia memang macam tu je pun. Tak ada gemuk tuan-tuan. Pasti tak ada. Kau tuan-tuan tak percaya pergi ya. Allahu Akbar. Kejohnya bersekoh, bersih. Ya Allah, saya diam tengok. Dia malu ni lebih agama saya duk tengok. Ini mesti. Dia percaya kepada agama Datuk Nenek. Ada rumah berhala tu yang besar ke ni. Berhala besar sebelah tu sebelah ni. Satu berhala tengok, satu berhala jong kawal. Itu cara dia lah. Tapi saya dah tengok tak kuat dia agama. Dia ada kolah besar untuk lepas nazar. Tulis, capok dengan duit. Itu cerita dia lah. Dia sekarang, saya tanya, betul ke Jepun ni banyak bunuh diri? Dia kata, betul, tapi sekarang ni kurang. Kurang mungkin sebab agama, dakwah. Kita boleh dakwah, boleh cakap ada pamflet. Saya dah tengok kat surau-surau. Orang dan sebagainya. Boroh. Kasar. Kalau putih apa tuan-tuan. Sorang pun tak ada bangla. Dari bawah sebawah bawah. Boroh kasar sampai ke atas. Semua Japanese. Kejauh dia. Ya Allah. Ada kawan saya. Grup ni. Grup tadilah. 19 orang. Ada tiga Sabahan, orang Sabah. Saya fikir dia ni guru. Dia minta izin nak pergi, nak jalan sorang. Saya kata, perempuan. Tapi pesen dia suka berjalan, dia tahu cara dan sebagainya. Naik train, turun. Dia pergi library, tuan-tuan sekalian. Library peringkat negara di Tokyo. Nak cari buku sains dalam bahasa Inggeris. Daripada sekecil-kecil. Sains sampai buku besar semua dalam bahasa Jepun. Tengok knowledge hanya kepada Japanese. Orang kita pergi berucap di PBB wakil negara cakap bahasa Inggeris dan tempukan malu. Saya pernah di French, tuan-tuan sekalian, tanya benar. Tanya, kita bolehlah bufarlilah Fransi? No, zepa langli, zepa la rabi. Comment allez-vous bien? Très bien. Où est la clé dans le sabien? Dia, bahasa dia ni macam ketam dalam bledi. Krokrah. Benar-benar penting kita nak tanya, takkan? Nak tanya bahasa Perancis, kita pun tak tahu juga. Tanya bahasa Inggeris, saya faham, dia ni faham. Saya tahu dia pun dia tak jawab. Orang Perancis kita tanya, dia tak jawab. You ada itu. Kita bahasa jiwa bangsa yang cakap bahasa Melayu orang atasan ni tak ada makhluk aluh yang cakap bahasa Melayu. Maksud saya ni kalau di PBB kita bocak dalam bahasa Inggeris, kita masih lagi dijajah oleh penjajah. Mesir, Perancis. Indonesia, Belanda. Kita, Mat Saleh. Orang lain, dah Korean. Tengok dia. Japanese. Semua orang cakap di PBB dalam bahasa Motherland.
Apa yang penting muslimin yang dihormati Allah sekalian, biarlah dia dengan keadaan dia. Cuma sebab tu banyak orang yang bukan Islam masuk Islam, dia study buku, dia kata kalau aku tengok orang Islam aku tak masuk Islam. Bersih tanah dia apa tuan-tuan sekalian, kita di masjid ni penuh, saya nak masuk masjid buka tandas nak ambil sembahyang, nak pergi ke tandas tak jadi, nak masuk tandas kotor dirty. Apa macam mana orang nak boleh terima Islam? Tapi surah kita tak termasuklah kotornya, tengah-tengah tempat tak percaya cuba pergi masjid negeri dan sebagainya. Tapi umum tandas di masjid-masjid tuan-tuan sekalian muksif menduka cita, sedangkan tulis an-nazafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Malu tak di tuan-tuan sekalian, malu al-haya'u minal iman. Illam tashtahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tak malu buatlah apa kamu nak buat, kata Rasulullah. Nabi Adam malu tuan-tuan sekalian. Nabi Adam bila ditendang keluar daripada syurga, jalan sampai mati tak pernah tengok aras, tak pernah tengok langit, malu pada Allah. Tu bapak kita Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima sembahyang 50, turun jumpa Nabi Musa, diskaun minta 5, 5, 5. Bila sampai 5 waktu tuan-tuan sekalian, Nabi Musa kata kepada Nabi Muhammad, umat kamu tak mampu nak sembahyang 5 kali sehari ini. Ada sembahyang sekali ya seminggu hari Jumaat. Rasulullah kata aku malu. Aku malu nak minta lagi daripada 5. Sebab tu Allah kata wa innalaka bil khamsi khamsin, untuk kamu wahai Muhammad dan umatmu 5 waktu ni 50. Manja bil hasanati falahu asyru amsalha, sesiapa buat satu dapat 10, dan sistem ini berjalan sampai hari ini. Allah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bekerja ya malu nak minta sedekah. Saya pergi tengok pintu sedekah tak ada, sapuh tak ada, bersih lepok marpet minum rempen tak ada. Macam mana dia didik orang dia tadilah? Dan di sini berpunca daripada rumah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bas berhenti azan tak azan ni. Tak azan ni sekejap. Bila bas berhenti ada urusan berhenti tepi jalan, dia matikan enjin. Panas tuan-tuan sekalian. Kawan bagi tahu ke driver supaya dia start panas. Dia kata tak boleh. Sebab bila enjin bas hidup, terganggu jiran sebelah, rumah jiran sebelah. Tengok. Tak boleh start bas punya enjin kerana mengganggu rumah jiran sebelah. Kalau baby buat hal berkeliau malam, dia sanggup pikul sampai pagi, takut disturb jiran. Tengok. Dan hatta zanantu annahu sayuwarithu, katanya sahabat, aku sangka dengan jiran. Bila Rasulullah kata kamu jangan kata apa jiran, buang sampah kau, bising kau, press motor kau tengah malam, TV kau apa, tak usah kata apa. Sampai kalau aku ni mati, jiran boleh terima saka. Jiran ni 40 kiri kanan depan belakang. Tengok cara tuan-tuan sekalian. Kerja ada sahabat, orang dia tak ada duduk ini. Semua kerja, orang tua kerja. Kau dia cari plastik kau, barang-barang buruk kau jual. Malu, minta sedekah malu. Khairul mar'i man akala min kasbi yamini, kata Rasulullah. Sebaik-baik orang, khairul nas, atau kama qala sallallahu wasallam, orang sebaik-baik orang ialah orang makan hasil daripada titik peluh dia. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang muda duduk kat masjid, kerja dia ibadah, baca Quran, lu tasbih, sembahyang, puasa. Masa asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kata Rasulullah, makan dia macam mana makan? Makan dia
adik-adik dia, keluarga dia hantar. Yang dia ni duduk kat masjid, kat surau. Akhuhu ahsan minhu, kata Rasulullah. Saudara dia lebih baik pada dia, buat ibadat 24 jam. Kerja. Tak ada budak-budak kita ni, Allah, nak kerja berat. Malas. Malas ni tuan-tuan sekalian, banyak dah ceritanya. Maksud saya yang bahawa kereta, kereta tuan-tuan sekalian, guide saya tidak ada kereta. Tapi nak dapat, nak boleh pakai kereta ni, dia kena dapat izin bersurat daripada JPJ lah sini untuk parking. Walaupun tepi jalan, walaupun kawasan rumah dia, sebab mengganggu jiran nak masuk. Kereta tak boleh pakai kecuali izin daripada pihak kerajaan, surat untuk parking. Walaupun dalam kawasan rumah. Tengok kereta Malaysia ni 14 juta kereta. Aksiden hari-hari gemuk. Dia tak marah aksiden, tetapi why? Kenapa aksiden berlaku? Dia kurang ke kurang? Tak ada tuan-tuan sekalian. 5-6 hari saya duduk, 3 aksiden. Tu pun hujan lebat. Saya berada di Europe dulu, Jerman dan negara-negara sekitar. 9 buah negara, satu ya aksiden. Kita hari-hari buka radio hari ini, aksiden remuk, aksiden remuk. Ya Allah, tak tahu macam mana kedudukan. Oleh sebab itu kesimpulan keseluruhannya, orang ini kafir. Hatu in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu macam mana hidup pun, orang ni susah, kamu susah, tetapi menang kamu, hebat kamu, jaya kamu, kamu ada harapan kepada Allah. Hatu wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Modern tahu mana tuan-tuan sekalian, manusia tak ada tungkat langit. Saya dah sebut tadi, hidup kita masa kecil dalam rahim ibu dengan air, hidup kita di sini dengan oksigen, dan hidup kita di hari akhirat dengan zikrullah di sini. Zikrullah ni ada zikir lisani, zikir badani, zikir mali. Zikir lisani ni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar telah. Zikir badani ni sembahyang kita, cari rezeki halal dan sebagainya. Dan zikir mali dan badani, iaitu sembahyang dan haji. Dan sembahyang ni kau tak ada harta, tak kena sembahyang bogel. Ia kena ada kain, tutup aurat, tu harta. Hak betul-betul mali dan badani ni haji. Haji ni dia kena ada duit. Jadi muslim yang dirahmati Allah sekalian, kok mana-mana pun, di mana bumi yang kita pijak, di situ langit yang kita junjung. Bumi yang kita pijak bukan milik kita, langit kita junjung bukan milik kita, udara yang kita hirup bukan milik kita, air yang kita minum milik bukan milik kita, dan kita sendiri pun bukan milik kita. Cuma peluang daripada alam rahim duduk kat sini, alam dunia, pergi kepada alam barzakh. Dan Allah cadang untuk kita luasnya dunia berbanding dengan rahim ibu, jauh langit bumi. Tetapi luasnya surga berbanding dengan dunia ini, jauh langit bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Surga yang aku cadang kepada kamu ni luasnya 7 petala langit, dan bumi aku cadang kepada orang bertakwa. Ciri-ciri takwa ni saya dah cakap dalam kuliah aku lepas, dengan sedekahnya, dengan tidak marahnya, dengan handbrake. Tidak teruskan perangai-perangai kita yang tak cantik. You can do better. Kita boleh buat terbaik. Mengapa kita buat baik? Kita boleh buat baik. Mengapa kita buat tak baik? Ini persoalannya. Jadi, kok mana-mana pun usaha. Tuhan beri kepada kita hidup, Tuhan beri kepada kita sihat, Tuhan beri kepada ingatan. Nikmat ini besar. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat tubuhmu, nikmat umurmu, nikmat rezeki yang aku beri kepada kamu. Kamu ke mana kamu laburkan? Ini benar, hadirin sekalian. Please don't waste the time. Jangan habis masa, sebab masa tu umur. Bukan seperti kata orang lipat kudung tu, kucing jatuh anak, kau kejar. Kita tahu, sini masa ni aku buat ni, sini masa ni aku buat ni. Saya sebut bahawa siapa tadi pagi duha, siapa tadi malam witir, siapa hari ni pegang Quran, dan siapa hari ni bersedekah, dan siapa minggu ni puasa sunat. Kalau tuan-tuan tak boleh tik, itulah. Besok tak ada aku beri kepada kamu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Kamu tak buat ni.
Di situ tuan-tuan sekalian, oh menyesal pun tak guna, nasi dah jadi bubur. Oleh sebab tu buat tuan-tuan sekalian. Jadi malam ni saya sedang buat bangunan. Bangunan ni ada saya masuk Masjid Munawwarah Seksyen 27. Seorang muda mari selfie ambil gambar rindu pada Tok Guru Ustaz. Saya sebut sekadang-kadang sekali-sekala. Rindu pun dah pergi. Ada student ITM dulu. Dia mari kat saya. Dia kata, Ustaz, saya sayang kepada ibu saya. Kalau boleh, saya mati dulu. Jangan ibu mati dulu. Kalau boleh. Kalau tak boleh, nak macam mana? Cuma saya nak sebutnya, Tok Guru letak batu asas bangunan. Dan beli, dan dia terkejut. Bangunan yang saya beli ni, tanah tu 2 juta 8 ekar. Belakang, rumah Tok Guru pulang Melaka. Jadi Tok Guru pergi tak dan tengok bangunan ni, saya nak usaha juga supaya saya boleh tengok bangunan ni siap. Budak pelajar-pelajar masuk 200 orang sebelum saya pergi, dengan syarat, bisyarti dengan syarat, tuan-tuan sokonglah. Sebab saya tidak paksa kita menyesal. Orang yang paling suka, paling gembira dengan hidup kita selepas pada Rasulullah ialah ibu kita. Berapa kali dia basuh berok kita, berapa kali dia basuh kucing kita. Tak pernah mengeluh, Allah sayang. Cium punggung habis lah. Nak cakap, tak ada tuan-tuan sekalian, doa memang doa. Tetapi sedekah kita, impak kita, wakaf kita ni ambil business card ni masuk. Masuk saya sebut, ramai orang yang masuk RM5 sebulan. Walaupun kena income tax, road tax, tol, barang naik, minyak naik, tuan-tuan sekalian, takkan dah RM5 tak boleh sebulan. Jadi bulan lepas saya tak datang, kena qada. Tak qada, tak mari dah. Itu kat luar berbarang tuan-tuan sekalian. Berbarang saya ni bukan nak masuk lepas qada, tapi produk saya ni alhamdulillah. Hak nak cerdik, susu kambing. Koko Bistari ada Quran sebiji dan sana kismis. Kalau nak tenaga, ada kopi campuran 7 dalam 1. Ni produk saya sendiri. Dubah suai. Dulu orang kata manis, slow sikit. Dan ada saraf. Kopi saraf banyak orang kilik. Budak-budak ada kilik Koko Bistari. Jantung ada oud. Dan tu dibuat kajian lah. Oud ni Institut Jantung Malaysia pun dia suruh kita ambil. Hei, saya tak ada masalah jantung tuan-tuan. Orang kita ni dah tu barulah cari oud nak buat apa dah. Masa tu pergi hospital pakai habis RM5,000. Saya ni berapa sen sangat ya. Tu cara bukan nak kempen, nak bagi tahu. Anak cucu dalam perahu, tak acu tak tahu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, di sini ada buku ni. Ambil, yang jadi masalahnya, kita boleh buat tapi kita tak buat. Tengok pergi, tengok pergi. Saya tidak paksa. Tapi tuan-tuan sekalian, satu buku ni setengah hari dia balik, anak buah dia ya. RM20, oh mari. Tak perlu, mari just bank in saja. Dia ada Maybank, Bank Islam. RM30,000 sebulan tuan-tuan sekalian. Ni duit tuan-tuan. Saya pun mengeluh, Allah. Budak ni murah rezeki. Ada dalam lekaun tu ada. Jadi nak bangunan. Bangunan ni habis dekat dengan arah tiga dah. Dia punya progress okey. Based on makhak memandilah lelaki tu saya sebut. 2 tahun 2,450,000 orang. Anak-anak kita dalam tu. Jadi berpandu kepada 4 bangunan. Satu saya yakin buat. Daripada zero. Beli tanah. 2,800,000. Ada orang nak jual 200,000. Kita pergi 205,000. Dia beri pada kita. Walaupun tuan tu, masa nak marah lah. Dia jual ikut di kamu. Marah-marah. Boleh tanah pada aku. Bukan hak aku. Hak jariah masa depan. Buat tuan-tuan sekalian. Jadi di sini ada sejak wakah. Ada tabung. Ada melisah mendemur kat belakang. Dan bezunah kad ni ambil. Mungkin dengan kad ni kita dengar baik-baik. Kita lega dalam kubur. Sebab bila kita masuk RM5 sebulan. Bila kita mati pun melekat masuk RM5 sebulan sampai kiamat. Dalam surah Tin, illal ladina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Buat bersiri tuan, bukan derma saja. Kalau kita selalu duha,
Ha. Mati kita ada duha, dua rakaat, dua rakaat. Kalau kita selalu witir, ha, sekali cuma tidur lewat, tak terwitir, ada besok. Sabkulisan kata wa taqaful Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum. Akhir sekali satu masa kita baca qaful Qur'an, tak ada wow, ada wow besok. Tapi syarat kena selalu begitu. Kalau selalu tak betul, melekat malah baca tak tentu budak ni. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pentingnya kena istiqamah tu. Bila kita begitu, maka begini jawapan. Tuhan bagi dah rizab kepada kita, cuma kita tak buat. Bila kita tak buat, tak ada. Dan kita jangan harap benda yang kita tak buat. Ini persoalan, kena buat dulu. Mudah-mudahan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ada tabungnya, ada sejawakah buku ni, tuan-tuan boleh ambil. Business card ni siapa-siapa tak ada, ambil. Tapi jangan suruh, sebab sekeping ni 15 sen. Saya bukan nak ungkit sangat, tetapi duit tuan-tuan juga. Kalau tak berminat, tak apalah. Tapi baik ambil. Mudah-mudahan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pergi kita, Allah sambut dengan hati yang redha. Radiyallahu anhum maradu'an. Jangan kita pergi, Allah murka, nyanyo. Dan tuan-tuan sekalian sebut pada anak-anak, pakaian macam ni jangan. Papa tak suka, mama tak suka. Sebab pakaian macam ni, Allah tidak sayang. Pakai biar loose sikit, jangan tight, jangan ketat sangat dan sebagainya. Nak pakai seluar tak apa, biar aras. Lutut, budak-budak kita sekarang pakai groom. Jadi kena cakap pada anak ni, papa, papa semayang, papa baca Quran. Papa tak didik adik, tak didik saya. Macam mana? Ni anak grad universiti, bapa tak ajar semayang pada anak. Tak ajar Quran. Sampai anak ni, papa, papa semayang, papa baca Quran. Tapi saya tak boleh baca Quran, tak boleh semayang. Barulah dia ajar. Tak betul, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita berjaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.